Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أتشرف في هذا المساء باللقاء بكم جميعا طلاب وطالبات. Saya sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Dr. Roja yang sudah mengaturkan pertemuan petang ini ya. Saya meninggalkan Indonesia 1980. Dari 1980 saya di luar negeri. Baru kemarin pulang. Diambil oleh Pak Raja di Dumai. Ana kharajtu min Indonesia fi 'am 1988 wa raja'tu bil ams. Antarik Dumai rakiban al-Bakhirah min Port Dickson, naik ferry dari Port Dickson karena mau ketemu Dr. Roja di sini, insyaallah. Jadi yang mau dikemukakan, dihidangkan petang ini, pertama tentang niat. Tidak semudah mengucapkannya. Sebut niat senang, tapi nak niat yang betul nanti bisa kita nilai. Boleh itu bahasa sana ya. Kalau di Brunei bilang boleh, di sini bisa. An-niyah nantukuha bisuhulah. Nyebutnya senang niat. Lakin al-hakikatan niyah tahtaj ila at-tama'un wa tadabbur. Tapi niat yang sebenarnya perlu difikirkan. Pertama, limaza nadrus wal ustaz limaza yudarris, kita kenapa belajar, dosen kenapa mengajar, ataupun guru kenapa mengajar, kenapa belajar dan kenapa mengajar. Jawaban ini soalan ini dijawab oleh seorang profesor saya waktu di Libya, namanya Profesor Dr. Umar Tumi Syaibani. Mungkin kalau pergi ke perpustakaan ada nanti karyanya di sana. Pakar pendidikan dalam dunia Islam yang karyanya melebihi 50 tajuk. Melebihi 50 judul buku, termasuk tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tafsir Tarbawi. Kenapa belajar? Kenapa mengajar? Itu soalnya sekarang. Kenapa datang ke UIR? Saya kenapa datang ke Riau? Saya kenapa pergi ke luar negeri? Kenapa menghabiskan masa di Malaysia, di Brunei? Lebih hampir setengah abad ya. Limadza nata'allam wa limadza nu'allim? Kenapa belajar dan kenapa mengajar? Ini dijawab oleh Profesor Dr. Umar Tumi Syaibani dalam bukunya, dalam karyanya At-ta'allum wa ta'lim min ajli takwin al-fardhi salih. Takwin al-fardhi salih. Min ajli takwin al-fardhi salih. Kita belajar, kita mengajar untuk membentuk, melahirkan, mengkader insan yang saleh. Al-Fardis Saleh. Itu niatnya. Ini yang bilang pakar pendidikan Islam, Profesor Dr. Umar Tumi Syaibani. Dalam bukunya Falsafah Pendidikan Islam. Buku ini sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Profesor Dr. Hasan Langgulung. Patutnya ada di perpustakaan UIR. Falsafah Pendidikan Islam. Tayyib, limaza nata'allam wa limaza nu'allim? Nata'allam min ajli takwin al-fardhi salih li usbih insanan salihan. Saya ingin menjadi orang yang saleh. Bukan ingin kerja, bukan ingin pangkat,
bukan ingin kedudukan, bukan ingin gelar, bukan ingin nama. Ana kuntu fi jamiah kama asyara ilaiha Dr. Raja, kuntu fi jamiah Yunisa. Dulu saya pernah mengajar di Yunisa, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, yang dimana Pak Raja di sana berhasil mendapatkan gelar S2 lah ya. Saya pernah di sana mengajar, saya tanya student, kenapa kamu datang ke Yunisa? Kenapa datang ke UIR? Sama juga pertanyaannya. Kata mereka, nak senang cari kerja. Bahasa orang Brunei. Lima zana ta'alam, nurid wazifah. Kita ingin wazifah, wazifah itu pekerjaan. Ingin jawatan. Ingin jadi, contohnya, ingin mendapatkan PNS. Berarti salah. Kata imam, kata murabbi, Asy-Syaibani, at-ta'allum min ajli taqwin al-fardhi salih. Belajar ingin menjadi insan yang saleh. Mukmin yang saleh. Maka dalam buku ini dijabarkan oleh Profesor Syaibani, al-muallim wal murabbi wal muhadir qabla an yu'allim labudda an yakun huwa mu'minan salihan. Si pengajar sebelum dia mengajar, Dia mesti sebagai seorang insan yang saleh, mukmin yang saleh. Jadi dalam buku itu sangat perlu dibaca nanti ya. Kenapa belajar? Li'akuna aw li'usbiha fardan salihan fil mujtama. Saya ingin menjadi insan yang saleh dalam masyarakat. Menjadi istri yang salehah, menjadi suami yang saleh, menjadi petugas yang saleh, pekerja yang saleh, salehah. Ini berdasarkan banyak ayat Qur'annya ya. Coba kita lihat suratul Asr saja. Kita lihat suratul Asr yang rata 100% student memang tahu suratul Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita lihat surah At-Tin. Wattini wa turi sinin laqad khalaqnal insana thumma radadnahu asfala safilin illa alladhi amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dua surah ini saja sudah cukup menjadi alasan kita untuk menguatkan pendapat Syaibani. Belajar ingin menjadi insan yang saleh. Mengajar mesti melahirkan, mengkader, mendidik, mencetak insan yang saleh. Setiap unit pengajaran mesti dikaitkan dengan kesalehan dan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Jangan lupa niat, jangan lupa basmalah, jangan lupa hamdalah, jangan lupa salam. Jangan lupa jazakallahu khaira, barakallahu fik, inni uhibbuka fillah, ahabbakallah. Ini semua ungkapan-ungkapan insan yang saleh, salehah. Baik. Bagaimana kalau niatnya tidak betul? Ini diterangkan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kalau orang itu dia belajar niatnya tidak betul, niatnya tidak jelas, kenapa belajar? Tidak tahu ya. Berarti tidak jelas. Padahal tujuan belajar liusbiha insanan salihan, insanah salihah. Saya ingin menjadi insan yang saleh. Orang yang niatnya tidak betul, niatnya tidak kemas, niatnya tidak jelas, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita mengajar student yang niatnya ngawur, apalagi lari niatnya, itu kamu itu berarti menjual atau memberi pedang kepada penyamun katanya. Kata Imam Ghazali, bisa dirujuk nanti ya dalam Ihya Ulumuddin. Orang yang belajar dengan niatnya tidak jelas, kamu ajar juga dia, kamu belum betulkan niatnya, berarti kamu menyerahkan pisau, senapang, pistol kepada pencuri. Nanti bila dia tamat, ada S1, S2, S3,
azan berkumandang di masjid, dia tidak ada. Azan berkumandang di rumah Allah, dia dengar tak dengar. Itu bukan insan yang saleh. Orang yang jauh hatinya dari masjid bukan insan yang saleh. Orang yang jauh hatinya dari Al-Quran bukan insan yang saleh. Quran mesti di hati. Allazi la yufakir fi nida'i rabbih. Nida' itu apa? Apa makna nida'? Nida' Allah, apa makna? Azan. Nah, kalau dalam bahasa Melayunya, bahasa Indonesia, azan. Bang. Kalau bahasa Arabnya, azan ya juga. Nida'ul haq. Nida'ul subhanahu wa ta'ala. Nida' itu artinya azan. Kan pernah Rasulullah bersama Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, dia bilang apa, boleh bisakah saya sembahyang di rumah, saya ini orang buta, kadang-kadang ada teman saya ke masjid, kadang-kadang tidak ada. Kata Rasulullah, altasma'un nida, katanya, dengar tidak nida? Oh dengar loh, katanya. Oh kalau gitu tidak bisa sembahyang di rumah. Kepada si buta, si bu tunanetra, apalagi yang sehat. Jadi maza urid an aqul alaikum an tusahihu niyatakum. Mesti membetulkan niat, saya menjadi insan yang saleh ya Allah. Belajar menimba ilmu karena ingin menjadi insan yang saleh. Bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, umat, negara dan umat. Tayyib? Tayyib? Jadi secara ringkasnya bikalamin mukhtasar aqul lakum annana nata'allam wa nu'allim min ajli takwin al-fardh as-salih, membentuk insan yang saleh. Jadi tempat kita menjadi insan saleh di mana? Di masjid, di kelas, di halaqah, kemudian di atas sejadah. Tempat orang itu lari. Mana mazan nakul? Di Malaysia nakul nakul elemen ataupun tuning. Setelan lah ya. Kalau di Malaysia kami bilang tuning ataupun elemen. Ibarat mobil contohnya. Lari tuningnya, jadi jalannya tidak stabil. Kalau di sini barangkali setelan apa? Nah, orang itu lari setelannya. Kenapa? Kebanyakannya karena dua huruf. HNP. HP. Ini membuat setelan lari. Tuning lari, elemen lari. Disebabkan gara-gara HP, ramai orang yang perjalanannya tidak tentu arah. Tidak nampak masjid, tidak dengar azan. Saat dia sholat, offline dengan Allah. Bukan online. Kenapa? Gara-gara HP. Karena dia tidak pikir menjadi insan yang saleh. Penting sholat. Dia tidak pikir kualitas. Dia pikir kuantitas saja. Padahal sholatnya yang dilihat, yang dinilai kualitas. Tayyib. Kita dah bicarakan pendapat siapa tadi? Mula-mula Asy-Syaibani, pakar pendidikan Islam, ulama yang dikagumi dunia. Yang kedua pendapat siapa tadi? Imam Ghazali. Sekarang kita nak campur dengan pendapat Murabbi sanatakallam bima zahaba ilaihi al-Murabbi Asy-Syaikh Profesor Muhammad Ratib An-Nablusi yang masih hidup. Nablusi bila bicara tentang niat, dia ngomong udah sampai 10 menit. Kalau kamu niat kamu betul untuk belajar, katanya, kamu mesti fokus 100%. Peratus itu bahasa seberang ya. 100%. Mesti fokus 100%. 90% pun tidak jadi, kata Syaiban, kata Nablusi. Ini cari nanti. Cari dia punya ungkapan. Kamu kalau ingin ilmu, niatnya mesti 100%. Bulat. Jangan bercabang, jangan berpecah, jangan berbelah bahagi, kata orang seberang sana. Subhanallah.
anta lan tahsul ilm illa idza kanat niyatuka mi'a bil mi'a. Katanya, kata ini semua tokoh-tokoh yang hebat ini masih hidup. Masih hidup dan hari setiap hari ceramah di YouTube. Patutnya student pengajian Islam, pendidik Islam, studi Islam karena mengenal ini. Karena dunia mendengar ceramahnya. Bukan penceramah di Indonesia, Indonesia saja yang kagum, Malaysia juga, Brunei, tapi ini dunia mengkagupinya. Siapa namanya? Muhammad Ratib An-Nablusi. Dia bilang apa? Kamu kalau ingin ilmu, niatnya mesti penuh dong, katanya. Apa alasannya? Alasannya simpel saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah berjanji 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajar insan yang dia tidak tahu. Artinya kalaulah Allah yang mengajarnya, tentu dia mesti pandai, mesti mudah. Kenapa susah? Kenapa kadang-kadang banyak kendalanya, banyak halangan, banyak hambatannya? Karena boleh, barangkali niatnya tidak betul. Dalam awal suratul Al-Alaq dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbik. Nah, iqra ini apa artinya? Kata Nablusi bukan itu. Bukan bacalah, kata Nuli, galilah ilmu, timbalah ilmu. Bukan hanya membaca, mendalami juga. Dulu masa di Libya, saya tidak lama di sana, lebih 10 tahun ya, ma'had S1, S2 di Libya. Sana orang-orang Libya, kalau dia tanya, kamu belajar di mana? Kalau orang Malaysia bilang, kamu menuntut di mana? Apa dia bilang? Wain takra. Aina takra. Al-qira' di sini, iqra' itu maknanya bukan belajar, bukan membaca. Menimba ilmu. Kata Nablusi. Karena ukurannya kita mesti alamal insana malam ya alam. Iqra' utlubul ilim. Iqra' mata yuksad bih. Apa maksudnya? Utlubul ilim. Berapa kali perintah iqra? Berapa kali? Tiga kali. Ada yang tersirat. Ada yang tersuratnya dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sebelum turunnya iqra, Rasulullah sudah menyuruh Jibril iqra. Mana biqari? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum turunnya iqra sudah disampaikan iqra kepada Jibril kepada Rasulullah oleh Jibril. Kemudian baru tertera dalam wahyu dua kali. Jadi menurut Nablusi iqra itu bukan bacalah. Timbalah ilmu, galilah ilmu, dalamilah ilmu. Jadi kalau kita pikir iqra itu makna literalnya bacalah, kita kurang mengambil berat nanti. Yang jelasnya kata Nablusi, An-Nablusi yaqul anta muta'allim labudda an antakuna niyatuka munsabbah ila al-husul ala ilim. Niat itu mesti terarah untuk mencapai ilmu. Macam mana nak mendapatkan ilmu? Banyak kaedahnya ya. Antara lain, kita akan gabung juga dengan pendapat pendapat ada tokoh Islam dunia yang baru meninggal. Siapa? Siapa? Kuatkan suara. Tokoh Islam yang mendunia yang baru meninggal. Yusuf Dr. Soekardawi rahimahullah. Kalau kita sebut nama orang yang meninggal, sebanyak kita sebut rahimahullah. Kebetulan saya tahun berapa ya, sudah lupa, Ming Ali bahasakan bukunya tahun 2002, sudah berapa tahun?
20 tahun. Saya mengalihkan mengalih bahasakan bukunya yang berjudul Al-Waktu fi Hayatil Muslim. Ana tarjamtulahu kitab bi unwan Al-Waktu fi Hayatil Muslim. Kitab ini naskah Arabnya senang saja di-download di internet. Nanti buka internet cari terus dapat bukunya dalam 2-3 kali klik saja. Apa tajuknya judulnya? Al-Waktu fi Hayatil Muslim. Saya alih bahasakan tahun 2002 dengan tajuk Nilai dan Harga Waktu dalam Kehidupan Muslim. Ada di sini Yusuf Qardawi mengatakan orang yang membuang masa, kekejiannya, risikonya, bahayanya sama dengan bunuh diri. Membuang masa berarti membunuh diri secara bertahap, kata Qardawi. Itulah faktor utama membuat yang mendorong beliau menyusun buku ini. Katanya ada dua faktor yang mendorong saya untuk menyusun buku ini. Pertama, ingin mengemukakan kepada pembaca nilai waktu dalam kalangan salafus saleh. Yurid an yubayyin lana kaifa kanat qimatul waqt inda salafina salih ridwanullahi alaihim. Ma makna salafus saleh? Apa itu salafus saleh? Ya? Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Merangkumi sahabat. Rasul Qardawi dalam buku ini ingin menghidangkan macam mana nilai masa di kalangan salafus saleh. Masa dalam kalangan, dalam pandangan salafus saleh lebih mahal daripada uang, katanya. Sekarang kita melihat nilai uang sangat tinggi. Bagi salafus saleh, masa lebih mahal daripada uang. Kalau ada orang yang mengatakan the time is money, itu belum lagi, kata Qardawi. Belum lagi. Masa lebih mahal daripada uang, kata Yusuf Qardawi. Jadi Yusuf Qardawi, wa fi hadzal kitab yuridu an yubayyin lana ma huwa au ma hiya qimatul waqt inda salafina salih hatta nada anfusana fi mawdi' haula'i al-abrar. Wathani, faktor yang kedua yang mendorong dia untuk menyusun buku ini, dia kasihan melihat umat Islam, katanya. Mereka membuang masa, menghamburkan masa, membunuh usia. Di sini dia bilang, orang Islam zaman sekarang, katanya, tidak menilai masa. Mereka sampai ke tahap bukan jahil. Dia cakap dalam bahasa Arab, kalau jahil itu jahil. Kalau di bawahnya lagi, safih. Di bawahnya lagi, maktuh. Atah. Kejahilan, kebodohan, ada jahil, ada safah, ada atah. Atah itu lebih daripada dungu. Orang sekarang, katanya, membuang masa, seakan-akan mereka lebih daripada jahil. Di bawahnya apa tadi? Safih. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Safih jamaknya sufaha. Sufaha itu lebih daripada bodoh lagi. Di bawahnya lagi katanya atah atau ma'tuh. Begitulah keadaan umat Islam. Apalagi di era sekarang. Qardawi menyusun buku itu belum ada HP. Apalagi sekarang. Dia belajar, dia ingin ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tapi hatinya jauh dari Allah. Macam mana mau dapat ilmu? La ilma lana. Apa maksudnya? Apa maksud la ilma lana illa ma 'allamtana? La dengan illa itu, bila bertemu la dengan illa, apa maksudnya? Macam la ilaha illallah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Maknanya apa? Artinya yang mengajar itu Allah saja, tak ada yang lain. Ingin dapat ilmu? Siapa yang memberi ilmu? Allah. Allamal insana malam ya alam.
Subhanallah. Ada lagi ayat dalam surah An-Nisa. Katanya di sana apa? Siapa yang hafal Quran di sini? Di sini Allah menyanjung nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayat lati fi niyatiha wa kana fadlu 'alaika 'azima. Hal man yastazkir al-ayah? Ayat yang akhirnya wa kana fadlu 'alaika 'azima. Allamaka malam takun ta'lam wa kana fadlu 'alaika 'azima. Ayat nomor berapa? Ya betul. Ayat berapa? Halaman 96. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu 'alaika 'azima. Ini ayat mengangkat citra ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu 'alaika 'azima. Ini ayat ini selalu diketengahkan oleh Prof Nablusi. Artinya apa? Apa yang mau saya maza urid an aqul? Urid an aqul annaka in aradtal ilm fala ilma lana illa ma 'allamaka Allah. Idzan maza fa'al? Alaina an nuhibba rabbi. Alaina an nuhibba rabbana. Kaifa tuhibbu rabbuk? Kaifa tuhibbu rabbak? Min aina ta'til mahabbah? Min aina ta'til mahabbah ya syabab? Dari mana datangnya mahabbah, mawaddah? Min aina? Min aina ta'til mahabbah? La kaifa tuhibbu rabbak? Kaifa tuhibbu rabbak? Orang Melayu bilang tak cinta, tak kenal, tak sayang. Izan al-mahabbah ta'ti min al-ma'rifah. Min aina ta'ti al-mahabbah? Min al-ma'rifah. Iza anta arafta rabbak tuhibbu. Man arafa rabbahu ahabbahu. Ada kalam man, kalam al-Imam Hasan Basri. Man ahabba, man arafa rabbahu ahabbah. Kaifa ta'rif rabbak? Ta'rif nafsaka awalan. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Ada kalam man, al-Imam Hasan Basri rahimahullah, sayyidut tabi'in. Kaifa tuhibbu rabbak? An a'rif awalan. Al-mahabbah ta'ti min al-ma'rifah. Kenapa dia tidak mau baca Quran? Dia tidak kenal Allah. Kenapa anak mau ke masjid? Dia tidak kenal Allah. Kenalnya kulitnya doang. Kulit-kulit ilmu ada sama dia. Intisari ilmu tidak ada. Izan, apa kata Imam Hasan Basri? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu ahabbah. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Macam mana nak mengenal Allah? Kaifa ta'rif rabbak? Kaifa ta'rif rabbak? Naam? Kaifa tahsul 'ala al-ma'rifah? Ma'rifatillah. Naam, ma'rifat nafsik. Wa mat tariq ila zalik? Kitabullah. Kitabullah. Biduni an tafham kitabillah, kitab Allah, la ta'rif nafsak. Wala in zalam ta'rif nafs. Man la ya'rifnahu, man makna apa ya? Man lam ya'rif nafsahu la yuhibbu rabbah. Jadi macam mana mau mengenal Allah? Mengenal diri mesti mendalami kitabullah. Coba dilihat dalam Quran ayat-ayat tentang kejadian manusia. Kaifa khalaqal insan? Khalaqa min 'alaq.
fi baiti suratul Alaq. Nama surah apa? Surah? Nama surahnya surah? Al-Alaq. Surah? Apa makna Alaq? Apa makna Al-Alaq? Ma makna Al-Alaq? Mungkin segumpal darah ya. Nah, jadi kejadian saya dari darah. Sebelum darah, air. Di mana ayatnya? Banyak ayatnya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Surah apa? Oh, lambat jawabannya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Surah apa? Lambat masih. Enggak serentak. Berarti enggak ada Yasin di hatinya. Padahal Yasin itu qalbul Quran. Kalau Yasin enggak ada di hati, enggak usah ngomong lah. Nangislah, jangan ngomong lagi. Yasin enggak ada di hati, enggak usah ngomong, enggak usah studi Islam. Yasin saja enggak dikuasai macam mana? Yasin saja enggak ada, apa yang ada? Nah, dua huruf tadi lah, apa? Enggak usahlah, betulkanlah niat Anda. Cintailah Allah, dekatilah Allah. La ilah, kenali dari diri. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kami ciptakan manusia pada nutfah, lantas bila ada gede jadi musuh. Dipanggil enggak datang, disuruh enggak pergi. Patutnya diimbau datang, disuruh pai. Kecek orang mah tuh. Orang Padang. Ambo orang Padang sebenarnya. Walaupun lubis. Lubisan betul lubis Padang. Patutnya disuruh pai, diimbau datang. Ataupun orang berimam patutnya sebelum diimbau dia sudah datang, belum azan dia sudah ada di saf. Belum diimbau sudah. Nah, jadi pepatah Minang itu perlu dibetulkan lagi. Belum diimbau sudah datang, belum disuruh dah pai. Baik. Apa mau saya bilang sebenarnya? Nak membetulkan niat tadi ya. Niat kita belajar ingin menjadi insan yang saleh. Itu saja. Macam mana menjadi insan yang saleh? Kaifa nusbih insanan salihan? La budda an nuhibba rabbana. Ada doa diajak oleh Allah kepada Rasulullah. Coba ikuti ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Rawahu Tirmizi. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Nanti cari nanti doa, cari di Google nanti doa yang diajak oleh Allah kepada nabinya. Doa mahabbah. Doa mahabbah. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Subhanallah. Subhanallah. Jadi perlu membetulkan niat. Niat kita menjadi insan yang saleh. Kalau niatnya betul, tujuannya betul, ada Allah di hatinya, allamaka ma lam takun ta'lam. Allah akan mengajar kamu apa saja yang kamu tidak tahu selama ini. Wa kana fa'ulai 'alaika 'azima. Ayat nomor berapa tadi? Ayat rakam 113. Wa 'allamaka ma lam takum ta'lam wa kana fadlu 'alaika 'azima. Baik. Sekarang mau ditambah sedikit tentang penggunaan masa. Tadi
Dr. Yusuf Kordowi dalam buku itu mengatakan apa? Umat Islam kenapa mundur? Kenapa tidak mau maju? Karena buang masa. Membunuh usia. Orang yang membuang masa, kata Yusuf Kordowi, sama statusnya dengan bunuh diri. Orang yang buang masa berarti dia bunuh diri, katanya. Kekejian, dosa membuang masa sama dengan bunuh diri, kata Yusuf Kordowi. Subhanallah. Subhanallah. Kata Nablusi. Nablusi ya. Dalam bicara tentang penggunaan masa, Nablusi mengatakan al-insan simfan. Simfani. Mana simfani? Nau'ani. Mana nau'ani? Simfani apa mana simfan? Nau'an. Al-insanu simfan. Manusia ada dua kategori. Mustahlik wa mustathmir. Ini istilah Nablusi. Kalau kamu kalau ingin jadi orang hebat, mesti mendekati orang yang hebat. Mengikuti cara berpikir orang yang hebat. Al-insanu simfan. Manusia dua macam. Dua golongan, dua jenis. Mustahlik wa mustathmir. Mustahlik apa? Mustahlik wa mustathmir. Mustathmir apa artinya? Mustathmir daripada thamrah. Mustathmir maknanya an yahsul ala manafi' wa fawaid min waqtih. Mustathmir daripada istismar. Istismar itu pelaburan. Investasi. Ya? Investasi. Mustasmir investor. Istismar investasi. Nah, ini istilah Nablusi. Nablusi membaca keadaan umat zaman sekarang. Yang dia berpikir siang malam demi kemaslahatan umat. Bukan bangsanya saja. Umat Islam semua dalam kepalanya. Dia pikir manusia itu ada dua kategori. Mustahlik dan mustasmir. Mustahlik daripada istihlak. Istihlakiyah. Makna ha? Istihlak. Konsumsi. Ini istilah ekonomi ini. Karena waktu itu modal. Waktu itu al-waktu ra'smal. Ra'smal makna modal. Waktu itu modal Anda. Anda dikasih modal 24 jam satu hari. Orang lain juga dikasih. Al-waktu ra's malik. Al-waktu ra'sumal mu'min. Masa itu modal bagi si mu'min. Maka dalam menggunakan modal ini, manusia ada dua kategori. Mustahlik wa mustasmir. Mustahlik, konsumen biasa saja. Konsumen yang tidak memikirkan untung dan rugi. 24 jam, satu halaman Quran tidak ada dibacanya. La ilaha illallah. Satu minggu satu juz tidak ada. Satu bulan satu juz tidak ada bersama Al-Quran. 10 menit tidak ada bersama Al-Quran. Macam mana? Wa allamaka ma lam takun ta'lam. Alamal insana ma lam ya'lam. Tidak akan dapat ilmu kalau jauh daripada Al-Quran. Kalaupun dapat ilmu nanti kulit-kulitnya saja. Kalaupun dia dapat ilmu nanti saat dia sudah ada S1, S2, S3. Dia tidak dengar panggilan Allah. Rumah Allah dekat di mata jauh di hati. Kitabullah dekat di mata jauh. Dekat di hati, dekat di mana? Dekat di mata, dekat di hati. La ilaha illallah. Jadi kata Nablusi, manusia dua kategori. Mustahlik yang menghabiskan masanya tanpa mengira untung dan rugi. Tidak ada Quran, tidak apa-apa. Tidak ada tahajud, tidak apa-apa. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kamu mau ilmu ya, mesti rajin tahajud.
Sholat mesti awal waktu. Sholat sunat jangan ketinggalan. Quran jangan dijauhi. Kalau ingin ilmu yang akan melahirkan insan yang saleh tadi. Baik. Mustasmir. Mama nau? Hah? Yang produktif. Mustasmir orang yang menggunakan masanya untuk meraih kemanfaatan yang lebih banyak. Artinya apa? Modal yang 24 jam itu kalau dinilai patutnya kalau kita olah hari yang satu hari 24 jam kita bisa mendapat nilai sebulan, dua bulan, setahun, 20, bahkan 100 tahun. Kita boleh dengan mengolah masa kita bisa mendapatkan nilai seperti 100 tahun. Kata ulama, ulama yang menggeluti bidang ini, kami bagi kami Lailatul Qadar itu tiap hari, tiap malam katanya. Bukan hanya bulan puasa. Karena masanya bernilai. Masanya bernilai. Kamu lihat Imam Nawawi. Coba, kalau kamu ingin berhasil, bacalah kisah orang yang berhasil. Coba baca kisah Imam Nawawi. Macam mana? Usianya yang masih muda, karyanya yang tiada tara. Tidak terkira. Ulama kagum menilai karya Imam Nawawi dalam usianya yang pendek. Ini saya dengar dari kawan Dr. Sukodowi sekarang mengarang. Iya, sami itu annahu alaf mausu'ah. Sami itu? Masmul mausu'ah? Kami berjalan. Sukodowi yang baru meninggal, baru saya dengar ceritanya dari sahabat, dia mengarang satu ensiklopedia. Macam mana dia mengarang? Macam mana Wahbah Zuhaili mengarang Fikul Islami wa Adillah tu? Macam mana dia mengarang Tafsir Al-Munir? Macam mana dia menulis? Menginvestasikan masa, waktu. Orang yang belajar, kalau dia sempat membaca Quran satu juz satu hari, dia akan lebih maju daripada orang yang tidak megang Quran. Percayalah. Kalau kamu bisa membaca Quran satu juz satu hari, kamu akan lebih maju daripada orang yang tidak baca Quran. Iza stata'ta an taqra kitab rabbik juz'an wahidan fi yawmin wahid, anta satataqaddam, anta satartafi', anta satatafawwaq. Mana tatafawwaq? Ngetop. Tatafawwaq, kamu akan ngetop. Ngetop ya. Tatafawwaq apa artinya? Ngetop. Tartaki meningkat maju sama dengan tartafi. Kalau ingin maju jangan jauh dari kitabullah. Jangan jauh dari kitabullah. Apa perlunya kitabullah ini? Dia hudan lil muttaqin. Kitab panduan, manual book. Macam mana kata saya? Jauh daripada manual book. Kalau kita kemarin Pak Dr. Roja dari Dumai pakai Waze. Pakai Waze ataupun Google Map. Google Map menunjuk arahnya. Ini menunjukkan arah kita bukan saja secara personal, kekeluargaan, masyarakat, negara dan umat. Ada di sini panduannya. Kenapa kita menjauhi? Berarti kita tidak mau Allah. Tapi dia tidak berani ngomong. Yang ngomongnya apa ya? Lisanul hal. Yang ngomong apa? Lisanul hal. Mana lisanul hal? Al-lisan ada dua. Lisanul maqal wa lisanul hal. Ini istilah ulama ini. Lisan itu ada dua. Al-lisanu lisanani. Lisan itu ada dua. Pertama, lisanul maqal. Yang kedua, lisanul hal. Wa lisanul hal afsah min lisanil maqal. Wa lisanul hal
afsah min lisanil maqal. Dia tak mencintai Allah, tapi tidak berani ngomong. Yang ngomong apa? Lisanul hal. Dia tidak pergi masjid, berarti lisanul halnya tidak cinta Allah. Dia tidak pegang Quran, lisanul halnya tidak cinta Allah. Kenapa war kakek kasih tidak mau dibaca? Berarti dia tidak cinta secara realitas. Lisanul hal itu realitasnya, reality, wakil. Kenapa jauh dari masjid? Lisanul hal menunjukkan dia tidak mencintai Allah. Kekasih yang memanggilnya tidak disahut, tidak didatangi, kasih apa? Kasih takkah? Kasih tak kasih? Kasih takkah? Kamu sayang Allah? Sayang dong. Waktu azan kamu di mana? Tidak tahu jawab. Hanya menanam tebu di bibir. Kamu ini menanam tebu di bibir doang. Katanya cinta. Apa buktinya? Subhanallah. Kalau syabab ya lelaki, mesti sholat di masjid. Kalau dia tidak sholat di masjid, berarti dia tidak cinta Allah. Yakinlah. Cintanya hanya menanam tebu di bibir saja. Rasulullah SAW pernah sesudah sholat subuh, bangkit, bangun. Apa pertanyaannya? Asyahidun fulan. Asyahidun fulan. Sesudah sholat subuh, pernah Rasulullah bangkit, lantas menanya, asyahidun fulan. Si fulan ada tadi? Hadir? Syahid itu artinya hadir. Kata sahabat, tak ya Rasulullah. Tanya lagi, asyahidun fulan? Si fulan hadir tadi? Kata sahabat, tidak ada. Kecewa baginda Rasulullah. Lantas mengatakan, orang yang selalu absen, selalu tidak datang sholat subuh dan isya, katanya orangnya ada virus COVID di hatinya, malah lebih baik daripada COVID-19. Apa nama virusnya? Nun fa alif qaf. Apa nama virusnya? Nun fa alif qaf. Apa? Nifaq. Nifaq. Apa itu nifaq? Munafik. Baca hadis. Bacalah hadis. Orang yang jauh dari rumah Allah, jauh dari azan, jauh dari salat berjamaah, dalam hadis katanya munafik. Hanya menanam tebu di bibir saja. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum, ma itu ma apa? Ma-nya ma apa? Wa ma hum bimu'minin. Mana nama? Apa arti ma? Ma itu kategori apa? Ma itu ada yang ma masdariyah, ma mausuliyah, ma nafiyah, ma zaidah, ma nafiyah. Wa ma hum mu'minin. Wa ma hum mu'minin. Mereka bukan mukmin. Ngomong saja. Yaqul nu'minu billahi wal yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Na'udzubillah. Baik. Jadi iza aradta al-ilm fa 'alaika bi baitillah wa 'alaika bi kitabillah wa 'alaika bis salihin wa 'alaika bil ulama al-ajla. Kalau mau ilmu, cintailah rumah Allah, cintailah kitabullah, cintailah orang yang saleh, selalu bersama ahli-ahli hikmah. Bersama ahli hikmah seperti tadi Ghazali, seperti Nablusi, seperti siapa lagi tadi, Syaibani, seperti Hasan Basri rahimahumullah. Mereka mengajak manusia mencintai Allah setelah melalui pengalaman yang panjang, lalu membuat satu rumusan. Rumusan mereka lahir dari pengalaman mungkin puluhan tahun. Subhanallah. 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 Jangan lupa tadi ya, Nablusi membagi manusia kepada dua. Mustahlik. Dia ngomong di YouTube enggak sampai seminit.
nanti saya kirim sama Dr. Roja, kamu boleh dengar. Dia ngomong tajuk ini tidak sampai seminit. Bahan yang dia bilang, saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa yang boleh kita pahami, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kamu bisa membandingkannya nanti. Kata Nablusi, orang yang tidak ingin mencari keuntungan dari masa, waktu yang dia lalui, berarti dia itu katanya mustahlik doang. Orang yang betul-betul ingin meraih kemanfaatan, keilmuan, faedah yang maksimum, dia mesti memaksimalkan penggunaan masanya. Kalau kamu bisa membaca Quran satu juz satu hari, insya Allah Allah akan menolong kamu nanti. Tapi kalau kamu jauh dari Al-Quran, waman apa kata dalam surah Taha itu? Waman a'rada an zikri. Apa ancaman dalam surah Taha? Waman a'rada an zikri fa inna lahu maisyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Izan 'alaika bikitabillah. Alaika bikita nahnu kulla yawm nuraddid fi shalah ihdinas siratal mustaqim. Kam marra fil yawm? Kam marra fil taqul al ibara ihdinas siratal mustaqim? Kam marra? Berapa? Berapa kali disebut satu hari? Ihdinas siratal mustaqim. Kam marra turaddid kulla yawm? Kam? Berapa kali disebut satu hari? Sehari berapa kali? Hah? Kalau 17 enggak betul toh. Kalau fardu saja enggak betul. Kalau fardu doang enggak betul orangnya. Ah, bahaya tuh. Kalau kamu hanya sholat fardu saja, kamu ingin ilmu, susah dapat ilmu. Berarti kamu tidak ilmu. Keinginan ilmu itu tuh ngomong doang. Patutnya kalau 17 campur 12 tambah 12 berapa? Hah? 17 kan dalam hadis katanya siapa yang sholat sunat satu hari semalam 12 rakaat katanya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat sunat satu hari 12 rakaat, Allah membangun untuknya istana di jannah. Kalau 17 tambah 12? 29. Paling kurang 29. Kalau jawabnya 17, enggak betul. Kalau orang di luar-luar sana mungkinlah kita terima jawabannya. Tapi kalau dalam kelas ini enggak diterima jawabannya. Fil. Nyani, masa nakul fil? Fasilnya nih, gagal tuh jawaban. Kalau anda tidak mau sembahyang sunat, berarti anda tidak mau ilmu. Kalau anda tidak mau Al-Quran, anda tidak mau ilmu. Jangan, tak usah ngomong lah. Kalaupun diberi ilmu nanti, seperti menjual apa tadi? Mengasih apa tadi? Senjata kepada pencuri. Nanti bila dia kasih jawatan, dia pungli, dia tipu, dia apa, dia menyalahgunakan kedudukan. Jadi pencuri dia. La haula wala quwata illa billah. Naam. Izan alaina bitashihnya. Kita perlu membetulkan niat. Niat kita belajar untuk li usbiha musliman salihan, muslimah salihah, mualliman salih salihan, muallimina salihin, muallimat salihat. Siapa yang mengumumkakan gagasan ini? Al-Syeikh Ad-Doktor Muhammad Umar Muhammad Tumi Syaibani, profesor yang termasuk ustaz dulu berpeluang diajarnya di University
Universitas Tripoli, Libya. Alhamdulillah. Dan beliau juga yang menilai tesis S2. Ustaz dulu di sana. Di Universitas Tripoli. Baik. Kita tadi ada bersama Ghazali, bersama Nablusi, bersama apa lagi? Syaibani. Terakhir sekali Hasan Basri, apa dia bilang? Man arafa nafsahu arafa rabbah, wa man arafa rabbahu ahabbahu. Limadza la yuhib rabbah? Lianahu la ya'rif rabbuhu yunadihi fis sabah, as-salatu khairu minan naum, wa huwa la ya'rif rabbah, la ya'rif haqqal ma'rifah. Ma'rifatuhu dahl, ma'rifahnya cetek, dangkal. Dahlun, dangkal. Kata orang guru ini maksudnya cetek. Cetek itu artinya sangat dangkal sekali. Kalau bahasa sininya apa? Bahasa riaunya apa? Apa? Ibarat air, tidak dalam airnya. Apa? Dangkal. Dangka, dangkawan aku, dangkawan no pikiran aku. Dangkal? Ah? Dangkal. Kalau orang Semenanjung cetek katanya. Orang Brunei tohor katanya. Ustaz ada tahu sikit-sikit Brunei, tahu Malaysia, tahu juga ya Indonesia insyaallah ya. Jadi hadzal ladzi uri an aqul lakum, ini yang mau saya sampaikan, perlu kita membetulkan niat. Perlu kita mendengar gagasan ulama. Kalau ulama yang sudah pergi ini kita tidak tahu, berarti kita sedangkan ulama itu al ulama man, man humul ulama, warasatul anbiya. Siapa yang memperkenalkan Allah kepada umat? Ulama. Kita tidak mengenal ulama. Kita tidak ulama pergi kita tidak tahu. Kita tidak sedih. Berartinya orang itu sedih. Perlu kesedih terhadapnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Nanti ada lagi satu tambahan di sini. Saya akan forward sama Dr. Roja insyaAllah. Tajuknya self-management. Ini tentang waktu. Self-management. Macam mana kita ingin untung? Kita kena memanfaatkan masa. Kita kena atur jadwal. Jam 4 saya sudah bangun. Atau 3:30 saya sudah bangun. Mesti disusun jadwal. Macam mana saya supaya saya bisa bangun jam 3, jam 3:30, 3:30 kata orang sini ya. Macam mana saya bisa bangun jam 3:30, 3:30? Saya mesti tidur jam 9:10. Jangan sampai jam 12, jam 1 belum tidur. Itu orangnya di-like sama siapa yang me-like-nya? Aduh Allah. Siapa yang meleknya? Siapa? Orang yang terlambat tidur, lalu bangunnya terlambat, dilek sama? Syaitan. Barakallahu fiik. Fatahallahu alaik wa nawarallahu qalbak. Pernah di zaman Rasulullah, pernah terjadi ya. Sahabat mengadu kepada baginda, warada bil asar anna ahadan aw syakhsan nama fil lail wa lam yusalli at-tahajjud wa lam yahdhur salat al-jamaah. Pernah terjadi zaman Rasulullah orang itu tidak qiyamul lail dan tidak datang salat berjamaah. Sahabat mengadu kepada Rasulullah, apa komentar Rasulullah? Boleh cari di Google nanti. Katanya bala asyaitanu fi uzunih. Bala apa ti bala? Bukan bala bahasa Indonesia dong. Itu bala. Bala ya bulu ya tabawwal. Kata Rasulullah, bala asyaitanu fi uzunih. Orang itu telinganya sudah dikencingi syaitan, kata Rasulullah. Kalau saya pelajar tiap malam kena kencing syaitan, macam mana saya mau belajar? Tengok adiknya nanti ya. Senang. Sekarang di ujung jari saja. Tapi cari yang baik-baik ya. Jangan cari yang tak baik.
Apa kata Rasulullah? Bala bala syaitanu fi uzuni. Orang itu sudah kencing setan telinganya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi dulu ada sahabat ustaz antar SMS sama ustaz. Ustaz katanya, doakan saya ya. Tadi malam saya dikencingin setan, ustaz. Maunya besok jangan lagi. Apa maksudnya? Enggak bangun tahajud, enggak bangun salat berjamaah. Mudah-mudahan kita semakin mencintai ilmu. Macam mana kita nak cinta ilmu? Karena cinta Allah. Macam mana nak cinta Allah? Cinta kitabullah, cinta baitillah. Cinta? Cinta baitillah, cinta al-ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Izan, al-khulasah. Ustaz rumus sekali ya. Lima zana ta'alam li'usbih fardan salihan fil mujtama fi usrati fi baladi fil ummah kulliha. Karena setiap orang ini komponen, setiap kullukum juz' minal ummah, setiap kamu itu komponen umat, setiap kamu itu komponen. Kalau komponennya lemah, umatnya akan lemah. Macam mana umat mau maju? Saya mesti maju, saya mesti kuat, saya mesti menjadi insan yang saleh. Tengok doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat. Rabbi habli minas salihin. Tengok doa Nabi Yusuf dalam penghujung surah Yusuf. Allahumma fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Masyaallah. Coba baca ya. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu saja. Kalau ada pertanyaan mau dilontarkan, saya siap menjawabnya. Kalau saya dapat saya jawab, saya berutang dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pernah mengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM, di Fakultas Dirasat Islamiah, sana jurusan bahasa Arab. Pernah juga bertugas di Kuis College Universitas Islam Antara Bangsa Selangor di bagian bahasa. Pernah juga mengajar di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, UNISA, dan terakhir di Kupu SB. Dan pernah juga bertugas di Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam, dan pernah juga kerja dengan jabatan mufti ataupun kantor kefatwaan lah di Brunei dan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah, ini termasuk karya yang saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia, dari buku Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Kalau ingin maju, cobalah baca nanti bahasa Arabnya. Edisi Indonesia mesti ada ini. Kalau kamu cari nanti di Indonesia ini, apa buku yang terbit bahasa Arab mesti ada di Indonesia. Pasti ada bahasa Indonesianya. Di bahasa Malaysianya ada juga selain ini. Selain buku ini, ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia pasti ada. Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Maka perlu memanfaatkan masa ya. Alaikum bil waqti al-qayyim alladhi huwa ra'su malik. Waktu itu adalah modal. Jadi membetulkan niat, mendekati rumah Allah, mendekati kitabullah, mempertingkatkan. Nakulah. Meningkatkan. Di sana kita bilang mempertingkatkan. Meningkatkan solat, kuantitas dan kualitas. Kamman wa kaifan. Alaina an nutawwir as-salah kamman wa kaifan. Kamman kuantitas. Kaifan kualitas. Kamman apa? Kaifan kualitas. Alaina an nutawwir anfusana kamman wa kaifan. Alaina an nuhassin as-salah. Alaina an naqra al-Qur'an wa natadabbara bi ahsan ma yakun insyaallah. Aku lu qouli hadza wa ana uhibbukum fillah wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.